Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita kulineran di Kopi Legi. Nah, ini lokasinya di dekat bandara lama ya. Di dekat bandara di Sucipto, seperti itu. Ini plus banget ya dari segi parkiran. Lihat tuh. Luas banget parkir kendaraannya, teman-teman. Luas banget ya. Ayo kita masuk, teman-teman. Nah, Kopi Legi ini menawarkan konsep Jawa ya, dalam artian memang banyak sekali seperti bungalow itu, teman-teman. Itu untuk lesehan, teman-teman. Kemudian ini juga ini ya, seperti ini ada ornamen-ornamen Jawa seperti itu yang terbuat dari bambu-bambu. Kemudian ini untuk ruang terbukanya, teman-teman. Nah, di ruang terbukanya ini kalau siang seperti ini panas. Tapi ini kalau sore enak, sejuk seperti itu. Ini kalau malam juga enak, sejuk. Dan juga ada lampu-lampunya tuh. Itu lampu-lampunya kalau malam menghiasi sekitaran tempat ini. Ini mungkin juga ada tempat buat live music di sini ya. Tapi ini baru off. Jatuh tuh Aksa. Ayo bangun. Nah, ini konsepnya sangat pas buat keluarga, teman-teman. Tadi juga sudah terlihat ya bahwa menunya itu cukup lengkap, cukup banyak pilihan menunya, variasinya banyak banget, pilihannya tinggal apa aja yang kalian butuhkan tuh kayaknya ada semua itu. Harganya juga wajar-wajar aja, masih normal seperti itu. Ini ada spot di sini, I Love Jogja, teman-teman. Tuh, ini spot seperti spot foto ya. Ini juga kalau malam ada lampu-lampunya seperti ini, sepertinya enak ini buat apa namanya menghabiskan waktu sambil makan. Nah, ini pesanan khusus kita yaitu wedang mingsel ini, Umi ya. Umi, wedang mingsel itu apa? Isinya apa aja tuh? Itu roti, terus ada kacang merah sama kayak kolang-kaling sama nangka yang mau kayak roti tapi ada santan. Apa ini roti? Jadi ini ada roti, ada nangka, ada kolang-kaling, ada santannya.
seger banget ini untuk siang-siang seperti ini. Yes, ini pesenan kita udah dateng ya. Pecel sama nila itu. Sepertinya lezat nih. Yuk kita cobain yuk. Halo teman-teman, nah kita udah selesai ya kuliner di Kopi Legi ini. Gimana reviewnya untuk tempat dan masakannya? Tempatnya luas, bersih, makanannya enak, jualnya cepat, harganya standar resto. Iya, cenderung agak murah juga kok kalau menurutku harganya untuk resto. Dan parkirannya tuh, lihat tuh. Luas banget parkirannya. Parkirnya luas. Top, luas banget. Bisa buat bis, beberapa bis bahkan. Betul sekali. Pokoknya bagi kalian yang arah ke Kalasan, ini dekat bandara, jadi aksesnya mudah sekali. Cocok untuk kuliner keluarga dan ramah. Untuk gathering juga teran, karena ya. Parkirnya luas. Oke. Kayaknya ada itu juga. Ada ya, buat live musik juga, jadi bisa disewa. Mungkin seperti itu kalau ada acara. Mungkin pandemi ini nggak ada acara, jadi ya paling nggak buat family aja sih, seperti itu. Oke, mungkin gitu aja untuk review kuliner kita di Kopi Legi ini. Semoga menjadi referensi yang bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.